Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Suherman saja. Pada video kali ini saya akan membahas 25 tempat di Brebes berawalan Ci. Ci terdapat di banyak tempat di Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti air atau sungai. Banyak tempat di Indonesia yang berawalan Ci. Ci adalah ciri khas dari tanah Pasundan atau pengaruh budaya Sundanya kuat dan kemungkinan besar dahulunya merupakan wilayah kerajaan Sunda. Brebes adalah salah satu wilayah yang masuk administrasi Provinsi Jawa Tengah yang umumnya berbahasa Jawa. Tetapi pada kenyataannya ada 25 nama tempat di Brebes yang berawalan Ci. Apa saja 25 nama tempat itu? Mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe agar channel ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa klik juga jempolnya. 1. Ciawi. Ciawi terletak di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya berbahasa Sunda. 2. Cibendung. Masih di Kecamatan Banjarharjo, mengacu kepada kata Ci yang berarti air, lebak, kali atau sungai, dan bendung berarti membendung. Jadi arti Cibendung yaitu lebak yang dibendung. Adapun yang dibendung yaitu lebak Citamiang dan Ki Bairah yang letaknya di lokasi Balong atau sebelah barat Desa Cibendung yang akhirnya disebut Cibendung. 3. Cibuniwangi, Banjarharjo, Brebes. Desa Cibuniwangi karena desa ini letaknya tersembunyi atau pelosok sehingga disebut Cibuniwangi. Ci itu artinya air, Buni itu artinya tersembunyi, itu berasal dari bahasa Sunda Buni. Wangi yang artinya lingkungannya bersih, indah dan beraroma segar. Dan wangi disatukan air yang tersembunyi harum. 4. Cigadung. Masih di Kecamatan Banjarharjo, Cigadung adalah sebuah desa di Kecamatan Banjarharjo yang sebagian besar masyarakat desa masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan banyak dari mereka yang merantau ke kota besar terutama ke Jakarta. Selain itu, warga desa Cigadung juga terkenal sebagai warga yang religius, yang mana di desa Cigadung terdapat dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Hidayah yang dipimpin oleh Kiai Haji Soleh yang berlokasi di Dusun Cigadung, dan Pondok Pesantren Sabilun Najah yang dipimpin oleh Kiai Haji Gojali yang 5. Cihaur. Masih di Kecamatan Banjarharjo, kebanyakan penduduk desa Cihaur adalah suku Sunda dengan bahasa resmi bahasa Sunda, bahasa yang digunakan keseharian masyarakat desa Cihaur. Hampir seluruh masyarakat desa Cihaur menganut agama Islam. Sebagai desa yang mempunyai lahan pesawahan yang cukup luas, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. 6. Cikakak. Masih di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Cikakak adalah nama desa yang cukup kesohor, yang terletak di bagian barat Kabupaten Brebes. Terletak sekitar 50 km dari Cirebon ke arah timur dan 40 km dari Brebes ke arah barat, atau sekitar 25 km dari Tanjung ke arah selatan memutar ke barat. Sebagai desa yang terletak di wilayah transisi atau perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, masyarakat desa Cikakak hidup dalam dua budaya yang berbeda, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Sebagian besar komunitas masyarakatnya merupakan etnis Sunda dengan budaya Sunda yang kental dan bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. 7. Cikuya. Masih di Kecamatan Banjarharjo, Desa Cikuya secara geografis terletak 200 meter di atas permukaan laut, terletak sejauh 35 km dari ibu kota kabupaten
dan 4 km dari kota Kecamatan Banjarharjo. Sebagai sebuah desa yang berada di ujung barat Kabupaten Brebes, bersama desa-desa lainnya berbatasan langsung dengan wilayah dua kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Desa Cikoya memiliki ciri khas masyarakatnya berkebudayaan Sunda, atau setidak-tidaknya sehari-hari berkomunikasi dengan bahasa Sunda. Letak Desa Cikoya, walaupun terletak jauh dari ibu kota kecamatan, tidak otomatis dapat bergerak cepat dalam roda pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah tidak dilaluinya desa ini oleh jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Istilahnya disebut kelek jalan. 8. Cimunding. Masih di Kecamatan Banjarharjo, ada sebuah desa yang bernama Cimunding. Walaupun berawalan Ci, mayoritas masyarakat di desa ini menggunakan bahasa Jawa. 9. Cipajang. Masih di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, terdapat sebuah desa yang bernama Cipajang. Di bagian utara desa Cipajang terdapat sebuah waduk, yaitu bernama Waduk Malahayu. 10. Cibentang, berada di Kecamatan Bantar Kaung, Brebes. Cibentang, Ci air, bentang itu artinya bintang, air yang berbintang-bintang. 11. Cinanas, masih di Kecamatan Bantar Kaung, Brebes, dengan kode plusnya 52274. 12. Ciomas, masih di Kecamatan Bantar Kaung juga. Bantar Kaung adalah sebuah kecamatan yang mayoritas penduduknya berbahasa Sunda. 13. Cimohong. Cimohong terdapat di Kecamatan Bulakamba, terletak di sepanjang jalur Pantura. Cimohong ini berjarak sekitar 6 km dari ibu kota Kecamatan Bulakamba, atau 14 km dari ibu kota Kabupaten Brebes ke arah barat. Desa ini terkenal dengan penghasil bawang merah, padi, dan telur asin. 14. Masih di Kecamatan Bulakamba, ada yang sebuah desa yang bernama Cipelem. Berarti kalau kita artikan Ci-nya air, pelem itu enak, kalau istilah Sundanya air yang enak, itulah Cipelem. 15. Ciampel. Ciampel berada di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, dengan kode posnya 52264. Dibanding desa lain di Kecamatan Kersana, desa Ciampel terbilang lebih maju dan lebih ramai dibanding desa lainnya. Ini karena wilayah desa Ciampel dekat dengan pusat kantor kecamatan. Hal ini bisa dilihat dari kantor Kecamatan Kersana ada di wilayah desa Ciampel. 16. Masih di Kecamatan Kersana, ada sebuah desa yang bernama Cigedog. Geografis letak desa ini, sebelah utara adalah tanah desa Ciampel, sebelah timur jalan daerah, sebelah selatan tanah desa Kubang Pari, dan sebelah barat tanah desa Cikandang. Jumlah dusun atau RW atau RT di desa Cigedog terdiri dari 7 RW dan 51 RT. 17. Masih di Kecamatan Kersana, ada sebuah desa bernama Cikandang. Walaupun desa ini bermayoritas masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa, tetapi nama desanya bernama Cikandang. 18. Ciduwet. Ciduwet berada di daerah Kecamatan Ketanggungan. Ciduwet tidak jauh dari jalur tengah yang menghubungkan antara Ketanggungan atau Brebes dengan Purwokerto yang dilintasi. 19.
Di Kecamatan Ketanggungan terdapat sebuah desa yang bernama Cikesal. Cikesal terbagi dua, yaitu antara Cikesal Kidul dan Cikesal Lor. Cikesal Kidul terletak di sebelah selatan Ketanggungan. Di sebelah timur desa Cikesal Kidul adalah desa Sindang Jaya dan desa Cisere. Sebelah selatannya desa Pamedaran dan di sebelah baratnya desa Cikuya. Bahasa yang digunakan di daerah tersebut menggunakan bahasa Sunda. 20. Cikesal Lor, yaitu merupakan pemekaran dari desa Cikesal, masih terdapat di Kecamatan Ketanggungan. 21. Cisereh, terdapat tetangganya dari desa Cikesal ada yang bernama desa Cisereh. Cisereh merupakan salah satu desa yang agak unik yang berada di Kabupaten Brebes. Walaupun Kabupaten Brebes terletak di Jawa Tengah, bukan berarti bahasa yang dipakai masyarakat desa di desa Cisereh ini adalah bahasa Sunda seperti mayoritas masyarakat Sunda di Jawa Barat. Bahkan ada sebuah kampung adat yang bernama Kampung Adat Jalawastu, itu terdapat di desa Cisereh. 22. Cilibur. Cilibur terdapat di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Cilibur ini berdirinya secara pasti tidak ada yang tahu tentang tanggal, bulan, serta tahun. Letak desa berada di dataran tinggi pegunungan. Cilibur berada di kaki Gunung Slamet dengan pemandangan khas pedesaan. Memiliki suhu rata-rata 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Jumlah bulan hujan antara 4 bulan dari 12 bulan dengan curah hujan rata-rata 1100 mm. 23. Masih di Kecamatan Paguyangan ada sebuah desa yang bernama Cipetung. Itu masih seputaran Paguyangan. 24. Ciputih. Ciputih terdapat di Kecamatan Salem, di mana mayoritasnya berbahasa Sunda. Ciputih berada di desa bagian utara dari Kecamatan Salem, tepatnya urutan ketiga dari ujung, yakni sebelum Gandoang dan Kadumanis. Mata pencaharian penduduknya kebanyakan petani dan pedagang. 25. Tempat terakhir yang berawalan Ci di Kabupaten Brebes adalah Citimbang. Citimbang masih berada di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, dengan kode bus 52275. Nah itulah teman-teman semuanya, 25 nama tempat di Kabupaten Brebes yang berawalan Ci, yang berarti merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sunda dahulunya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.